itu pasti di apa di produksinya kita, proses produksi komik kita, itu kita dibagi tiga step ya. Yang pertama itu perancangan, terus kedua itu produksi, dan ketiga itu penghentiannya. Nah, pas waktu perancangan, waktu pas pertama kali itu perancangan, itu produk yang Bapak dan Ibu hasilkan adalah ini, sinopsis, naskah, dan storyboard. Nah, setelah Bapak dan Ibu sudah mempunyai sinopsis, naskahnya, dan storyboard yang sudah dalam bentuk rancangan cerita ya. Nah, itu Bapak dan Ibu lalu bisa lihat di situ untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu produksi. Nah, ini di produksi ini ialah melihat nih di naskah, di rancangan Bapak dan Ibu, di form rancangan Bapak dan Ibu pasti terlihat Bapak dan Ibu terus butuhnya apa aja. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di rancangan cerita ini bisa terlihat pentingnya dari perancangan ini adalah kita bisa lebih terstruktur ya. Jadi kalau di sini saya bisa lihat di sini, oh saya butuh gambar sekolah, saya butuh rekaman suara, nih ada bel, ada lagu pembuka, saya butuh balon kata, gitu ya. Terus saya bisa masuk lagi, oh saya butuh Pak Heri nih, ada Pak Heri, Pak Herinya sedang menunjuk ke arah kotak tulis misalnya. Nah itu dan juga macam-macam nih latar belakangnya, ruangan kelas gitu ya. Nah kita mencari gambar-gambar ini itu di tahap yang produksi. Jadi di sini oh sudah tahu kita butuh ada orang lagi menunjuk. Artinya kita harus memfoto, bisa menggambar gitu ya. Itu di tahap produksi. Sama juga mengambil suara atau teks-teks apa saja yang kita perlukan. Itu ada di proses produksi. Nah, yang berikutnya kalau kita sudah punya aset-aset tersebut, gambar kita sudah punya, materi kita punya, suara punya gitu ya. Baru kita ke tahap yang ketiga, yaitu penyuntingan. Penyuntingannya di mana? Kalau di sini kita pakainya cartoon storymaker. Nah, untuk sesi kita kali ini kita akan sharing ke soal penyuntingan ya, ke cartoon storymaker-nya. Sepertinya dari kemarin ya sudah pada itu sudah mencoba-coba untuk mencoba cartoon storymaker yang seperti apa, mencoba membuat sendiri ya, itu kami sebagai mentor senang sekali, karena kalau misalnya belum Bapak dan Ibu belum mencoba, nanti Bapak dan Ibu belum tahu nih apa yang menjadi kesulitan ya. Nah ini saya akan ulang untuk bahas yang kita perlu secepat saja, karena nantinya biar kita punya banyak lebih banyak waktu untuk diskusi apa yang Bapak dan Ibu kesulitan yang ditemui saat mengerjakan materi ya. Jadi saya cepat saja. Jadi
ini ya, kita mulai dari rancangan cerita, dari rancangan cerita. Jadi tidak lepas dari sini ya, Bapak Ibu, dari rancangan cerita, gitu ya. Ini kemarin juga dan sampai tadi ya saya dengar ya. Atau perlu ini ada storyboardnya, ada ininya, masanya, perlu atau tidak, gitu ya. Nah, ini gunanya untuk membantu kita, Bapak Ibu. Jadi rancangan cerita ini berfungsi untuk membantu kita dalam, nanti saya mau membuat seperti ini, rancangan ceritanya. Nanti saya perlu nanti bayangan saya ya, bayangan saya, nanti bakalan ini ada gambar sekolahnya. Ini saya perlu ada orang di sini, saya perlu ada papan tulis di sini. Jadi di bayangan kita dulu, nanti biar tidak hilang saat pas perancangan. Nah, ini gimana? Apa menjaga supaya ceritanya itu nggak kemana-mana itu gimana? Ini dari sinopsis. Jadi dari sinopsis kita harus sudah membatasi. Ini ceritanya adalah seorang guru ya lagi ngajar di kelas. Terus saya tahu ada dua siswa yang nggak fokus sama pelajaran. Lalu Jerry menegur mereka. Nah, itu batasan dari ceritanya. Jadi kita tidak akan pergi kemana-mana untuk ceritanya. Lalu sesuai bayangan kita, kita perlu berapa frame? Di sini ini di depan kita lihat akhirnya lagi ngajar. Terus frame berikutnya, ini orangnya dia lagi bisik-bisik, tidak memperhatikan pelajaran, gitu ya. Terus dia langsung ngobrol dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa tahu, saya perlu tiga orang karakternya ngapain saja. Terus saya perlu di sini ada sekolah ya. Terus saya perlu di sini ada rekaman suara ya, itu saya perlukan di sini. Nah, saya ambil ya, saya ambil di foto pakai kamera handphone, itu bisa pakai kamera yang kamera digital itu juga bagus gitu ya. Nah, itu terserah Bapak dan Ibu. Atau juga kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin pakai yang karakter yang ada di sini, tidak apa-apa, bebas. Jadi di sini bebas mau Bapak dan Ibu ingin memakai yang materi-materi yang ada di sini ya. Ya, tapi kebanyakan di karakter ini terbatas, Bapak Ibu. Jadi tidak semua yang kita perlukan ini biasanya suka ada di sini. Jadi kalau misalnya tidak ada ya kita ambil fotonya lalu kita lakukan proses seleksi seperti sesi kemarin ya. Nah, ini satu story maker-nya saya besarkan saja di sini ya. Ini sangat simple sekali softwarenya. Jadi Bapak dan Ibu hanya perlu lihat di sini, ini di atas menu ya, menunya ini basic sekali untuk membuka, untuk membuat baru ya. Jadi baru di sini untuk buka, untuk save, simpan jika kita mau menyimpan sebagai ya file lain, jadi file lain ini kita bisa ikas preview untuk kita melihat secara cepat ya. Jadi ini untuk kita print
Nah ini untuk tombol halt saja, tombol halt sama ini untuk berhenti. Nah di sini ini karakter-karakter yang bisa kita pakai yang sudah ada di sudah ada di CSM-nya, sudah ada di software-nya. Nah ini biasanya dalam satu ini satu karakter dia punya berbagai macam gestur ya. Kita lihat. Nah, ini juga jadi setiap karakter di sini ada 16 posisi beda, pose beda. Nah, ini juga 16 pose beda. Ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa di sini sudah ada sudah terwakili, bisa Bapak dan Ibu pakai. Ya. Ini ada 9, ini ada kalau yang ini ya apa profesi ya, profesi ya. Ini ada 7 profesi juga ya. Nah untuk di bawah di sini ini ada background ya. Terus di sini ada imported background, artinya kalau di sini background yang sudah ada di software-nya. Jadi ini yang kita bisa pakai yang memang sudah terdapat di software-nya. Ada 19 background di sini. Nah kalau di sini ini yang kalau kita perlu background yang sesuai kemauan kita. Misalnya yang di sini ada sekolah nggak ya? Coba kita lihat. Oh, di sini ada ruang kelas, ya. Ruang kelas, tapi tidak ada sekolah yang misalnya dari luar gitu ya. Tidak ada. Kalau misalnya di sini tidak ada, artinya kita harus mencari background yang ada. Cari background di internet atau kita foto sendiri ya Bapak dan Ibu. Ini lewat di sini. Nah di sini ini important foreground, ini artinya jadi ada dua di sini, background dan foreground. Artinya kalau background itu di belakang, foreground itu di depannya. Nah karakter itu termasuk yang ada di foregroundnya. Jadi bisa dilihat di sini ini untuk background, ini untuk foreground. Ya. Jadi karakter kita taruh di sini semua. Ya. Nah, di sini ini adalah untuk bubble-nya. Jadi di sini ada text bubble, di sini ada untuk sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini perbedaannya biasanya besar sama kecilnya aja ini, dan kalau Bapak dan Ibu lihat, ini artinya untuk berkata-kata ya. Nah kalau misalnya ini biasanya kalau kita memikirkan sesuatu tidak dengan kata-kata. Ini seperti kalau apa berimajinasi ya, berpikir ya. Pakainya dalam katanya yang ini. Nah kalau yang ini teriak-teriak nih. Teriak-teriak lantang ya, bicara lantang ini. Nah ini kita juga sama, ini untuk yang sebelah kanannya. Nah, jadi bisa dilihat cari yang kita perlukan. Kalau di sini yang ini adalah untuk information box. Ya, ada sedikit saja artinya. Biasanya kalau misalnya untuk di sekolah gitu misalnya itu bisa dibuat atau tiba-tiba ya information box atau sementara itu misalnya. Lalu yang di sini adalah ini untuk audionya di kita nanti tinggal taruh aja di sini. Dari sini. Nah, ini untuk tools-toolsnya. Kalau gambar
untuk memperbesar, memperkecil, ini untuk apa? Kita putar-putar ya. Nanti kita coba. Nah, ini untuk teksnya. Untuk bisa bold, italic, underline, ini untuk memperbesar fontnya, memperkecil. Nah, ini untuk warnanya ya. Ya, dan ini untuk kalau kita perlu huruf yang aneh-aneh yang ada ininya, tapi yang ini kita nggak terlalu pakai ya. Nah, ini frame control ini kita bisa lihat di sini, ini adalah satu dari satu frame ya. Jadi kalau misalnya ini yang pertama, jadi next frame itu artinya kita bisa nambahkan frame-nya, kita bisa copy, kita bisa delete, atau kita bisa saat kita habis copy kita bisa paste frame ya. Nah, ini sangat sederhana sekali. Jadi di sini hanya karakter, background, foreground ya untuk karakternya, ini text bubble, ini informationnya, judulnya bisa buat judul ya. Ini untuk audio, nah ini untuk control frame-nya ya. Nah, ini untuk kita edit yang ada di frame di sini ya. Nah, itu sederhana sekali yang di sini. Nah, untuk pertama-tama kita bisa lihat dari misalnya di sini dari rancangan cerita ya, kita bisa kalau begini kan, aduh saya mau ngapain dulu nih, ngapain dulu. Nah, kita tinggal lihat saja dari rancangan cerita. Oke, pertama ya, ini frame pertama kan ya, gambar latar belakangnya sekolah, di gambar belakang sekolah, terus gambar sekolah sama rekaman suara, terus sama textbook. Jadi nanti seperti ini kira-kira. Nah, karena di sini tidak ada, di background tidak ada, artinya saya harus tambahkan, kita browse ya, lalu kita cari di sini. Oh, ini ada nih, ini, lalu kita tambahkan. Nah, ini sudah masuk dari sini satu, ini tinggal kita drag saja. Ya. Ini bisa kita, oh ini kurang kecil atau kurang besar. Cocok-cocokkan ya. Oke. Dicocok-cocokkan seperti ini. Lalu saya lihat lagi rekaman suara bel ya. Nah, ini bisa lagu pembuka, bisa bel sekolah gitu ya. Nah, ini saya tinggal masukkan di sini. Salah satu ya, tambahan suara. Lalu di sini ada existing sound, ada dua ya di sini ya. Kita lihat dulu. Ya. Nah, di sini ada existing sound sama new recording. Kalau new recording ini artinya kita record di sini saat ini juga. Nah, kalau ini biasanya kalau misalnya kita mau ngomong langsung direkam, ini bisa. Tapi karena kita perlukan itu adalah suara ambience ya, atau suasana dari sekolah, saya cari di internet ya, saya dapat. Jadi saya tinggal masuk, saya masukkan di sini, saya taruh di bawah lagi. Ini saya isikan ambience-nya saja. Tuh. Lalu berikutnya itu ada textbook di sekolah. Textbook saya taruh saja di sini. Di sekolah. Ini bisa kita besarkan,
Ya, kita kata buang ya, kasih buang. Ya. Sudah sampai sini ini frame pertama. Lalu frame kedua, next frame saya juga nggak apa-apa. Langsung ada would you like to add a new frame ya. Yes. Ya langsung frame kedua. Ini frame yang tadi, frame pertama, frame kedua. Ya, ini. Lalu yang kedua, saya tinggal lihat di sini. Oke, gambar latar belakang ruang kelas, lalu ada Pak Heri. Lagi, lagi mengajar ya. Ini, kuadrat, tambah di kuadrat, sama di kuadrat nih misalnya, gitu ya. Jadi yang saya perlukan adalah background-nya itu ruang kelas, lalu ada programnya Pak Heri, ya, sama teks. X-nya ya. Oke. Saya perlukan ini. Rows. Berarti. Yang pertama adalah ruang kelas. Ruang kelasnya. Ya. Ini ruang kelasnya. Bisa besarkan. Ya. Lalu foreground, karena saya tidak mau pakai yang ini, sebenarnya sih bisa saja kalau misalnya bapak dan ibu ingin pakai yang ini tinggal diklik tinggal saja, itu sama saja, boleh. Karena kita bilang dia adalah Pak Heri misalnya, ya itu bisa saja. Tapi saya delete yang ini. Jadi di sini saya isikan di foreground-nya close. Nah, ini dia Pak Heri-nya. Ini dia nih. Jadi saya klik, saya taruh di sini. Nah, tadi Bapak dan Ibu saya lihat ada di WhatsApp ya. Di WhatsApp, oh gimana kok nggak ada, hilang ya. Saya kok hilang nggak ada di sininya gitu ya, mungkin itu ngumpet Bapak Ibu, jadi mungkin ngumpet. Nah seperti ini tuh ngumpet di bawah bisa cerita dikit seperti ini. Lalu kita kasih tadi apa? Keluarga. Oke. Keluarga. Kurang banyak untuk kuadratnya itu tidak ada, artinya kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin yang pakai ini ya Bapak Ibu pakai apa, pakai equation, artinya Bapak dan Ibu mungkin bisa pakai PNG lagi, pakai gambar lagi, diketik saja
nanti dibuat di program lagi misalnya ya, nah itu baru ditambah di sini terboleh. Nah, kalau di sini memang tidak ada ininya ya. Tidak bisa. Oke. Okay. Jadi dia memang hanya satu saja. Ya. Ya. Oke. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi misalnya. Ini ya. Bisa seperti ini. Lalu kita bisa seterusnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat dari sini terusannya di sini langsung latar belakangnya di kelasnya, tapi yang tidak menghadap kepalanya karena untuk ke Nina dan Katianya ya. Lalu kita saya tambahkan lagi misalnya, yes, tambahkan lagi ini backgroundnya ya, ini untuk si Luna dan Katianya ya, lalu saya masukkan di sini. Satu lagi. Nah ini bisa kita langsung masukkan saja. Satu, yang kedua. Ya, menurut kamu tadi seperti apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu hanya ini hanya seperti ini. Jadi kita hanya per frame, ya, next frame, nanti seterusnya seperti itu ya. Nah, kalau sedikit lagi kita preview ya, saya lebih safe, ini safe ya. Nah, seperti ini. Ya, lalu ini mesti akhirnya yang kedua, lalu yang ketiga ya siswanya ya ngobrol di belakang ya, dan seterusnya sangat sederhana Bapak dan Ibu. Yang paling penting adalah kita bisa
melihat di sini apa yang kita perlukan di rancangan ceritanya kita. Ini membantu sekali, membantu Bapak dan Ibu untuk saat nanti saat produksinya, saat mencari-cari gambar-gambarnya ya, dan juga saat pengerjaannya di tahun selanjutnya. Nah, tadi juga saya sempat baca ya, ada yang bertanya juga, ini gimana kalau misalnya saya mau backgroundnya ya, background suara ada suara musik gitu ya di belakangnya gitu ya. Nah, sayang sekali kalau untuk di sini itu tidak bisa Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ini menambahkan backsoundnya, itu bisa ditambahkan saat nanti di record di screencast Omatic. Jadi Bapak dan Ibu tinggal tambahkan di saat recording screencast Omatic. Jadi ya Bapak Ibu, jadi di sini tidak bisa, karena di sini hanya frame by frame dan ada tambahan misalnya seperti ini. Nah ini yang di kita sasar, kenapa pesertanya kami inginkan itu untuk guru bahasa, karena ini bisa merupakan salah satu fitur untuk misalnya kalau misalnya ingin Bapak dan Ibu mencontohkan, oh gimana nih pronunciation-nya, jadi misalnya ini bahasa Inggris misalnya ya, jadi pronunciation itu apa, jadi Bapak dan siswa-siswa itu langsung tahu, oh ini nanti ininya pronunciation-nya seperti ini gitu ya. Nah, untuk ini yang ceritanya gitu ya, itu juga kita sering kalau misalnya di guru bahasa itu pasti ada yang misalnya di pasar gitu ya, atau di bandar udara, atau bertemu atau menelepon gitu ya, ya. Nah, ini kayak seperti di sini, ini misalnya ini untuk menelepon misalnya. Nah, ini bisa digunakan untuk misalnya yang ini yang satu di sini. Jadi satu di sini lagi telepon, terus yang satu lagi misalnya di sini lagi telepon. Lagi telepon, nah ini lagi telepon, halo apa kabar. Nah ini yang yang memang di ada fiturnya dari Kartun Salmeka untuk pembelajaran bahasa, membantu untuk pembelajaran bahasa. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan jelas ya untuk sesi kita kali ini. Mungkin kita bisa langsung saja ke sesi berikutnya ya, untuk biar kita diskusinya bisa lebih banyak gitu ya Bapak Ibu. Iya, baik, terima kasih Pak Hadi sudah menjelaskan materi. Baik, tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Pak Hadi sebagai pemateri tentang fitur-fitur CSN, kemudian bagaimana kita membuat komik digital di CSN based on storyboard yang sudah kita buat. Baik, untuk bertanya secara langsung pada pertanyaan yang diop ini, silakan menuliskan izin bertanya terlebih dahulu di kolom chat, kemudian nanti saya akan panggil seperti itu. Baik, untuk yang bertanya secara langsung belum ada Pak, tapi di sini sudah ada yang bertanya di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Pak Dede Ian.
Pak Dede Ian bertanya, bagaimana menambahkan back sound selama penayangan dari awal sampai akhir? Oke. Oke, halo. Ya, silakan Pak. Langsung aja ya. Ya. Oke. Nah, tadi juga kita udah bahas untuk menambahkan back sound itu. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Recon akan dimulai 10 menit dari sekarang. Dimohon dipersiapkan terlebih dahulu untuk audionya terlebih dahulu. Recon, saya ulangi, recon akan dimulai 10 menit lagi. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan audionya terlebih dahulu agar ketika pemateri menjelaskan, Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan jelas. Dan ketika pemateri menerangkan, Bapak Ibu juga bisa memute suaranya terlebih dahulu. Oke, saya ulangi, recon akan dimulai 10 menit lagi. Terima kasih. Bisa di CSM ini ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah itu frame by frame, jadi satu frame lalu satu frame lagi. Nah, tidak ada yang dia backsound dari frame pertama sampai habis. Yang bisa kita lakukan mungkin bisa kita akali dengan saat nantinya di screen recording, jadi pas kita perekaman di memakai screencast-o-matic, baru kita bisa tambahkan back sound-nya. Seperti itu. Iya, baik. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya, Pak Dede Ian. Kemudian di sini ada yang bertanya melalui chat kembali, Pak. Pertanyaan dari Ibu Desi Novitasari. Pertanyaannya, bagaimana cara menulis dengan background transparan seperti contoh waktu tumut aguras di papan tulis. Oke. Nah, silakan Pak. Oke. Background transparan, Ibu tinggal lihat dari sini ya Ibu ya. Sebentar. Sebentar dulu. Nah. Nah, ini ya. Ibu, jadi di sini di titles and information boxes itu ada, tinggal Ibu cari yang kan yang keempat nih, yang kelima itu sudah transparan. Oh, belum transparan. Yang keenam, transparan Bu. Yang kelima. Nah, yang kelima itu ya ada putih-putihnya ya. Ya. Yang keenam itu transparan. Jadi tinggal di misalnya ditambahin dulu. Nih, yang keenam diklik, di drag di sini. Nah, ini tinggal kita ketik saja misalnya. Ya.
misalnya. Nah, seperti ini. Ya. Ini kalau misalnya mau diputihkan ya, putih seperti itu ya. Tuh. Gitu Ibu. Nah, tetapi untuk yang equation ya. Yang equation kalau saya rasa ini tidak bisa. Karena di sini hanya teksturnya hanya ini saja nih. Jadi tidak bisa untuk equation. Kalau lebih baik kalau misalnya Bapak dan Ibu memerlukan untuk equation, lebih baik Bapak dan Ibu buat saja di game. Jadi buat di game, lalu di save as-nya pakai PNG. Ya. Misalnya saya di sini ada game ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Kalau ada game saya contohkan ya. Oh, mohon maaf nih nggak ada game-nya. Mungkin nanti saya lihat dulu kalau ada. Ya Bapak Ibu ya. Tapi prinsipnya adalah sama seperti kita membuat karakter, kita ketik saja di game lalu save-nya PNG. Jadi dia tidak ada background-nya. Background-nya transparan. Nanti bisa kita tambahkan. Begitu Bapak Ibu. Ya, baik. Mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaan dari Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Hidayat sebagai host dan Bapak Ihsan sebagai pemateri dan Bapak Hadi sebagai pemateri kedua atau tambahan nanti di sela-sela sesi pertanyaan mungkin. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tata tertib video conference. Oke. Tata tertib VidCon. Tata tertib VidCon. Tata tertib video conference. Yang pertama, video conference yang pertama adalah pemateri dan peserta dapat memulai bergabung 30 menit sebelum VidCon dimulai untuk tes audio. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat VidCon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama VidCon berlangsung. Keempat, selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh atau ramai. Kelima, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Keenam, penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Dan terakhir, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang VidCon jika peserta tidak mengikuti tata tertib yang saya ucapkan tadi. Oke, terima kasih. Oke. Kita akan masuk ke pemateri yang disampaikan oleh Bapak Ihsan. Oke, untuk Bapak Ihsan, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih moderator.
Selamat malam Bapak Ibu peserta pelatihan dalam jaringan komik digital kelompok 1. Pada malam hari ini saya bertindak sebagai pemateri, kemudian nanti sebagai pemateri tambahan. Jika diperlukan nanti akan bergabung juga Pak Hadi sebagai instruktur utama. Baik Bapak Ibu, untuk materi pada malam hari ini adalah pemanfaatan aplikasi Zoom untuk bercerita di komik digital. Lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa akses di mooc.siamonek.com. Seperti biasa, kita sign in terlebih dahulu. Baik, pada VCon sesi-sesi sebelumnya, kita sudah membahas materi yang ada di MOOC dari sesi 1 sampai sesi 6. Dan juga kita sudah menginstal beberapa aplikasi pada pertemuan-pertemuan kemarin, yaitu aplikasi Song, aplikasi Komik Digital atau CSM, Comic Story Maker, kemudian aplikasi GIMP untuk edit karakternya, dan aplikasi UC Browser untuk preview komik digitalnya. Nah, pada pertemuan malam hari ini, Bapak Ibu, sesi atau materi yang akan disampaikan adalah bercerita memanfaatkan aplikasi Screencast Omatic atau biasa kita sebut dengan aplikasi Song, seperti itu. Di sini, Bapak Ibu, di MOOC, sudah ada materi sesi 7, ini adalah materi pelatihan yang terakhir, silakan bisa Bapak Ibu akses di MOOC. Di sini ada penjelasan. Baik, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Mas Fajar bisa dengar suara saya dari sana? Alhamdulillah bisa Mas, terdengar. Ya, oke, baik, saya lanjutkan. Di sini Bapak Ibu sudah ada tutorial SOM dalam bentuk dokumen, bisa dilihat. Nah, sebetulnya apa aplikasi Screencast-O-Matic ini? Di antara Bapak Ibu, saya yakin ada yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah install aplikasi ini. Aplikasi Screencast-O-Matic atau SOM ini merupakan aplikasi untuk merekam aktivitas yang ada di layar monitor kita, sehingga aktivitas yang kita lakukan di layar monitor kita itu terekam dan nantinya akan berbentuk video. Nah, aplikasi Zoom ini kita gunakan pada pelatihan dalam jaringan komik digital untuk bercerita atau menceritakan komik digital atau mengemas komik digital yang sudah kita buat ke dalam bentuk video, seperti itu. Nah, nanti bagaimana teknisnya nanti akan saya jelaskan juga. Baik, di sini silakan bisa Bapak Ibu lihat dokumen tutorial instalasi dan penggunaan Screencast-O-Matic. Silakan dilihat, ini untuk cara aplikasinya, untuk cara installnya. Seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya, ada wizard-nya dan next-next saja, tidak ada hal yang urgent di sini. Kemudian di dokumen ini juga terdapat beberapa penjelasan singkat tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Zoom ini. Nah, kita mulai dari download, Bapak Ibu. Saya coba download terlebih dahulu aplikasi Zoom-nya. Nah, di mana Bapak Ibu bisa download aplikasi Zoom ini? Bapak Ibu bisa download atau kami sarankan mendownloadnya itu dari MOOC, karena di MOOC sudah disediakan linknya. Jika Bapak Ibu mendownload dari website lain, kami persilahkan, hanya saja di tutorial yang kami sediakan, aplikasi SOM-nya adalah aplikasi yang disediakan link downloadnya di MOOC, seperti itu. Jadi untuk lebih mudahnya, kami sarankan Bapak Ibu untuk mendownload
aplikasi Zoom-nya langsung dari MOOC karena sudah disediakan link-nya di sesi 7, kemudian bagian download Zoom. Silakan Bapak Ibu klik download link download screencast Omatic ini. Nah, langsung klik download saja ini. Kemudian install screencast Omatic. Nah, nanti akan langsung terunduh biasanya. Ini kita tunggu. Baik, kita coba ulangi lagi. Oh, maaf. Bapak Ibu mengkliknya adalah tetap download ini. Ya, tetap download ini, bukan ini, tetapi tombol tetap download ini silakan diklik. Kemudian jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi IDE, maka akan muncul pop-up seperti ini. Jika tidak, maka akan langsung terdownload di browsernya, melalui web browsernya. Silakan di-download. Nah, ini lamanya tergantung kecepatan internet, Bapak Ibu. Ini ukurannya 27 mega seperti itu. Jadi agak besar juga. Jadi pastikan koneksi Bapak Ibu stabil seperti itu ya. Baik, kita tunggu downloadnya sebentar lagi. Ya, downloadnya sudah selesai. Kemudian kita open. Di sini akan muncul wizard atau pop-up. Ditekan tombol install saja seperti biasa. Kita tunggu. Proses instalasi screencast-o-matic sedang berlangsung. Yang sudah, pastikan ininya kolom start screencast-o-matic-nya terchecklist. Kemudian klik finish. Nah, di sini ada beberapa tombol. Pastikan Bapak Ibu menekan tombol use free version. Karena untuk pro enable pro features ini harus berbayar seperti itu ya. Kita pilih atau tekan tombol use free version saja. Klik use free version. Nah, kemudian akan tampil display seperti ini. Di sini ada garis putus-putus, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lihat. Ini adalah batas monitor yang akan direkam. Jadi, sebelah sini, monitor sebelah sini, atau screen sebelah sini tidak akan terekam karena di luar batas aplikasi yang sudah diberikan ini. Nah, jika di sini aktivitasnya, mouse-nya digerak-gerakkan di sini, nah maka ini akan terekam, seperti itu. Jika Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa tombol atau ada beberapa menu. Di sini di tombol sebelah kiri paling bawah, ini adalah tombol untuk mulai merecord. Seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu akan mulai merecord aktivitas screen-nya, silakan diklik tombol yang warna merah ini. Nah, kemudian di sebelahnya, maaf, di sebelahnya ini ada, bentar, saya tutup saja dulu. Jangan terlihat. Nah, di sini di sebelah tombol start recording ini ada tombol indikator untuk mikrofon kita. Nah, jika mikrofon kita aktif, ini ada bar yang naik turun, bar hijau ini. Nah, jika bar hijau ini naik turun seperti ini artinya mikrofon kita hidup seperti itu. Nah, jika ada beberapa pilihan mikrofon, di sini bisa Bapak Ibu pilih, tetapi default saja, pilih yang default saja. Nah, jika kita matikan, maka akan ada tulisan off seperti ini. Nah, kalau ada tulisan off seperti ini, maka mikrofon kita tidak berfungsi ketika merekam atau ketika merecord screen kita. Kita pastikan kita memilih mikrofon kita sehingga aktif, dan di sini ada bar yang naik turun seperti itu. Kemudian di sini ada tombol untuk mengetes suara kita atau untuk mengetes mikrofon kita. Kita coba record, misalkan
Ini sedang merecord. Play. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya hanya untuk mengecek atau memeriksa mikrofon kita apakah berfungsi dengan baik atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian di sini di sebelahnya itu ada tombol untuk mengatur ukuran screen yang akan kita record. Yang akan kita record. Di sini ada beberapa pilihan, silakan disesuaikan. Di sini ada full screen. Kemudian jika full screen Bapak Ibu, maka semua aktivitas yang ada di screen kita atau di layar monitor kita akan terekam, seperti itu. Dan jika misalkan saya pilih 800x600, maka ini akan menyesuaikan, akan lebih besar. Nah, jika misalkan Bapak Ibu ingin menyesuaikannya sendiri, silakan bisa ditarik seperti ini, ditarik di sebelah kiri, di bagian kiri, bagian atas, atau bagian bawah, atau bagian kanan, seperti itu. Ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian di sini juga ada tombol atau ada menu untuk menampilkan atau mengaktifkan webcam kita. Misalkan saya mengaktifkan webcam saya. Nah, ini di sini, ini di Bapak Ibu mungkin tidak terlihat. Di sini ada tampilan wajah saya seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu dalam merekam nanti ingin menampilkan wajah Bapak Ibu, silakan mengaktifkan webcam-nya. Tapi jika tidak, silakan di-off saja. Kemudian ini adalah tombol untuk close seperti itu. Nah, untuk apa aplikasi Zoom ini kita gunakan? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, aplikasi Zoom ini kita gunakan pada pelatihan dalam jaringan ini adalah untuk membuat atau mengemas komik digital kita ke dalam bentuk video seperti itu. Karena jika atau apa namanya, untuk mengakses komik digital, jika kita tidak menggunakan aplikasi Zoom ini, kita harus membuka atau mempreview-nya lewat web browser seperti itu. Nah, ini mungkin akan ada kesulitan ketika diberikan ke siswa seperti itu atau ketika diakses oleh siswa Bapak Ibu. Mereka harus mempunyai misalkan laptop atau laptop atau perangkat tablet lainnya seperti itu. Nah, tetapi misalkan jika di dalam jika sudah kita kemas ke dalam bentuk video, maka kita akan mendistribusikan ke siswa kita itu lebih mudah seperti itu. Nah, bagaimana kita membuat atau mengemas komik digital kita sehingga berubah bentuknya menjadi berbentuk video? Kita buka dulu komik digital yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, saya akan buka terlebih dahulu aplikasi Cartoon Story Maker saya. Saya akan buka ini. Sebentar, saya close dulu saja. Nanti saya akan buka kembali. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki file komik digitalnya, silakan di-open seperti itu. Karena file komik digital saya tidak tersimpan di laptop ini, maka saya akan buat komik yang sederhana saja. Di sini ada background-nya. Nah, untuk fitur-fitur CSM ini Bapak Ibu sudah disampaikan pada pertemuan ketiga kemarin oleh Pak Hadi. Jadi jika Bapak Ibu ada yang tidak hadir pada VCon kemarin, pada VCon sesi 3, kami sarankan untuk melihat rekaman ulang VCon sesi 3 ataupun bisa Bapak Ibu akses materinya melalui MOOC. Baik, di sini saya akan tambahkan karakter ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih karakternya sesuai dengan keperluan Bapak Ibu. Silakan.
Kemudian saya rasa ini cukup. Saya akan tambahkan bubble ini. Misalkan tulisannya selamat pagi, misalkan seperti itu. Saya sesuaikan Bapak Ibu. Akan saya simpan bubble-nya di sini. Ini kemudian saya tambahkan apa lagi ini? Saya rasa cukup. Dan sesuai materi yang kemarin Bapak Ibu disarankan atau harus membuat komik digital sesuai dengan storyboard yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya, karena file storyboard tersebut akan menjadi tugas yang nantinya akan dikumpulkan di form pengumpulan tugas yang linknya atau formnya disediakan di MOC. Baik, untuk ini saya rasa cukup. Kemudian next frame, yes, saya akan tambahkan lagi. Saya backgroundnya sama saja. Ini kemudian saya pilih karakternya yang sama ini. Saya pilih, kemudian saya pilih bubble-nya untuk menyimpan teksnya seperti itu. Misalkan kawan-kawan tahu tidak, ini disesuaikan dengan konteks cerita dari yang Bapak Ibu buat seperti itu. Ini kawan-kawan tahu tidak. Kemudian saya akan pilih ini. Kenapa misalkan mobil bisa bergerak seperti itu? Ini tentu disesuaikan dengan cerita atau storyboard yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian saya next frame lagi. Saya pilih background ini, masih tetap ini. Kemudian karakternya, saya masih tetap menggunakan karakter yang memakai baju hijau ini. Jadi ini. Mobil bisa bergerak karena seperti itu. Dan seperti ini. Jika misalkan Bapak Ibu pada setiap frame-nya
memerlukan audio, silakan diinsertkan audio seperti ini. Inserkan audio, tetapi jika tidak, tidak perlu. Kemudian setelah kita membuat komik digital seperti ini, dalam bentuk frame-frame seperti ini, bagaimana kita untuk mempreview atau melihatnya seperti itu. Kita preview, kita tekan tombol preview ini, Bapak Ibu. Tekan tombol preview. Klik preview, do you, you must save the cartoon? Okay, yes saja. Akan saya simpan di My Document. Dan ini tentang komik satu, misalkan seperti itu. Di save saja. Ya, baik. Kemudian kita preview. Maaf, preview-nya berarti saya harus langsung dari folder saya. Nah, kenapa saya bisa kesini larinya, Bapak Ibu? Karena default saya, file HTML itu dibukanya menggunakan aplikasi ini. Tetapi kebanyakan, saya yakin kebanyakannya aplikasi atau maaf, file.html-nya itu defaultnya adalah web browser seperti UC Browser atau Firefox atau Chrome seperti itu. Karena saya gunakan default aplikasinya di sini ini aplikasi atau maka larinya ke sini. Jadi saya harus manual. Nah, bagaimana kalau manual untuk mempreview-nya langsung dari filenya, tidak langsung dari apa namanya aplikasi CSM-nya? Kita buka folder komik satu ini. Tadi saya sudah menyimpan aplikasi atau komik digital yang saya buat dengan nama komik satu, maka saya buka folder komik satu ini. Kemudian di sini ada file komik satu.html. Tentu ini disesuaikan dengan nama Bapak Ibu yang diketikkan. Kemudian kita open with dan di sini pilih. Saya sarankan menggunakan UC Browser. Di sini sudah terlihat Bapak Ibu komik digital yang sudah saya buat tadi. Untuk next frame kita menggunakan tombol ini. Ini next frame. Ini pun untuk next frame, kemudian ini untuk mempreview frame, ini untuk mempreview frame seperti itu. Nah, di mana kita menggunakan aplikasi SOM kita. Kita gunakan aplikasi SOM kita pada saat mempreview komik digital kita di web browser. Ya, sekali lagi, kita menggunakan aplikasi SOM itu ketika kita mempreview komik digital di web browser. Baik, saya sekarang buka aplikasi SOM-nya. Screencast-O-Matic, nah ini. Kita use free version seperti tadi. Nah, ini Bapak Ibu, silahkan untuk batasnya itu disesuaikan dengan preview komik digitalnya. Saya contohkan. Ini silakan disesuaikan seperti ini. Sesuaikan seperti ini. Sebelah kirinya juga, kemudian sebelah kanan. Nah, untuk menu preview-nya Bapak Ibu seperti next, previews dan indikator atau penunjuk frame-nya ini tidak perlu direcord. Jadi yang direcord adalah komik digitalnya saja. Jadi untuk menu-menu review-nya, menu next, kemudian menu previews dan indikator next indikator frame-nya ini tidak perlu direcord seperti itu. Nah, jika sudah disesuaikan dengan ukuran komik digitalnya, silahkan mulai direkam Bapak Ibu.
mulai direkam, dan ketika direkam, kita hanya menekan atau menekan tombol next, next saja, next frame seperti ini. Nah, kalau misalkan ada soundnya, itu silahkan di preview soundnya, dijalankan, maaf, dijalankan soundnya. Jadi, saya contohkan, ini kita mulai rekam, 3, 2, 1. Nah, ini sudah mulai direkam, Bapak Ibu. Nah, jika ada sound, silahkan untuk di-play. Soundnya di-play, silahkan sampai habis. Kemudian jika sudah, soundnya sudah selesai, silahkan di-klik next frame, seperti ini. Kemudian play kembali jika ada sound. Silahkan tunggu sampai soundnya selesai. Kemudian next frame lagi. Play lagi soundnya jika ada. Sampai halaman akhir komik digital yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, kemudian jika misalkan slide atau frame Bapak Ibu panjang, seperti itu ya, misalkan ada 30 slide, kemudian Bapak Ibu ada halangan lain, atau misalkan ada tamu tiba-tiba, bisa di-pause Bapak Ibu, silakan tekan tombol pause ini, pause. Nah, maka aplikasi atau recording kita berhenti sementara, seperti itu, jadi kita bisa memanfaatkan fitur pause untuk berhenti sementara, seperti itu. Nah, jika misalkan Bapak Ibu ingin melanjutkan rekaman yang sudah tadi dijalankan, kita akan melanjutkan rekaman lagi, silahkan tekan tombol record ini yang ada bulatan merahnya. Tetapi misalkan dirasa Bapak Ibu saya ingin mengulangnya dari awal, silahkan Bapak Ibu klik tombol restart, seperti itu. Ya, klik tombol restart, klik tombol dan ini ketika kita sudah selesai merecord seluruh frame komik digital kita. Nah, tetapi misalkan kita akan melanjutkan atau Bapak Ibu ingin melanjutkan, silahkan klik tombol record ini. Nah, ya, ini melanjutkan recording yang tadi. Silahkan dilanjutkan frame-framenya sampai selesai. Dan jika misalkan ada suara atau ada sound, silahkan di-play terlebih dahulu. Silahkan play sampai selesai. Silahkan, nah jika misalkan dirasa sudah selesai, sampai frame-nya habis, silahkan klik tombol done. Seperti ini. Dan, nah ini, kita bisa mempreview, Bapak Ibu, mempreview video yang sudah kita buat menggunakan aplikasi Zoom. Kita akan coba play. Nah, seperti itu kita bisa mempreview terlebih dahulu sebelum kita akan memproduksinya menjadi sebuah video. Jika misalkan dirasa ada yang kurang pas atau kurang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan Bapak Ibu, silakan di-back saja ini. Silakan di-back dan akan kembali ke sini. Misalkan Bapak Ibu ingin melanjutkan seperti tadi, klik tombol ini, tombol record. Jika misalkan saya perlu merestart nih dari awal, atau saya ingin mulai dari awal, silakan klik tombol restart, seperti itu. Jika misalkan sudah cukup lah, seperti itu saja, klik dan. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan menu untuk kita mempublish-nya atau memproduce-nya menjadi sebuah video. Ada beberapa cara. Di sini ada melewati publish to screen kinematic, kemudian ada publish to YouTube, kemudian ada publish to video file. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan fitur publish to YouTube, tetapi pastikan
koneksi internet Bapak Ibu stabil seperti itu. Jadi ini akan langsung terupload atau terpublish ke YouTube. Nah, tetapi untuk pelatihan kita ini, kami sarankan menggunakan publish to video file saja, sehingga file videonya itu akan langsung tersimpan di komputer atau laptop kita. Kita pilih saja publish to video file. Kemudian di sini ada video type-nya, ini silahkan pilih, tetapi langsung saja Bapak Ibu MP4. Kita pilih MP4 saja. Kemudian di sini ada menu size. Ini disesuaikan, silahkan. Dan ini akan mempengaruhi lamanya produksi videonya. Bisa full size atau HD size atau rescale. Ini disesuaikan dengan keperluan Bapak Ibu, seperti itu. Saya ambil ini saja, full size. Kemudian di sini notes. Silahkan jika misalkan ada catatan seperti itu, tetapi jika tidak ada, tidak perlu. Kemudian add caption file, ini saya rasa tidak. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu, yang penting adalah di option ini. Di sini ada show mouse cursor. Jadi, jika kolom ini terchecklist Bapak Ibu, maka mouse kita akan terlihat. Sebagai contoh, nah ini Bapak Ibu bisa melihat mouse ini. Nah, jika kolom ini terchecklist, maka ini akan terlihat seperti itu. Nah, pastikan untuk video komik digital ini kita meng-uncheck kolom-kolom ini Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan, ini langsung hilang mouse-nya seperti itu. Ini langsung uncheck saja semua seperti ini. Kemudian jika sudah menentukan pilihan optionnya, kita save video. Nah, silakan pilih lokasi di mana Bapak Ibu akan menyimpan videonya dan silakan tulis nama videonya. Misalkan saya memberi nama videonya komik satu saja sesuai dengan file CSM-nya tadi, kemudian pilih save, file name komik 1, ya boleh di save saja. Nah, ini Bapak Ibu proses produce videonya, ini tentu sesuai dengan lamanya recording Bapak Ibu. Nah, ini produksi video saya sudah selesai. Jika ingin mempreview, silahkan klik tombol link ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Pemanfaatan aplikasi SOM untuk komik digital kita. Kenapa pada pelatihan ini kami mengajarkan aplikasi Screencast-O-Matic ini? Karena Bapak Ibu untuk mendistribusikan ke siswanya seperti itu, jika misalkan dalam bentuk file HTML seperti ini, nah, jika yang kita distribusikan atau yang kita berikan ke siswa itu berupa file HTML-nya, maka kita harus memberikan ke mereka juga file datanya ini, Bapak Ibu. File metadata-nya seperti ini. Jadi, file HTML ini kemudian dengan folder datanya ini saling berhubungan. Jadi, kita tidak bisa memberikan ke siswa itu hanya komik 1.html-nya saja atau file HTML-nya saja. Seperti itu. Jadi ini tentu akan riskan seperti itu bagi siswa. Kita harus mengcopy atau memberikan file HTML beserta folder-foldernya ini seperti itu ya. Dan ini pun foldernya pasti siswa tidak akan mengerti apa isinya seperti itu. Nah, maka kita memberikan alternatif
komik digital yang akan didistribusikan ke siswanya itu adalah komik digital yang sudah kita kemas ke dalam bentuk video. Nah, bagaimana cara mengemasnya? Tadi saya sudah ilustrasikan seperti itu, bagaimana kita membuat komik digital yang sudah kita buat sebelumnya di aplikasi CSM menggunakan aplikasi Screencast-O-Matic. Nah, kemudian untuk tugas Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah disampaikan di MOC juga, kita buka MOC. MOC. Nah, untuk tugas Bapak Ibu, apa saja yang dikumpulkan? Pada pertemuan kemarin juga sudah disinggung oleh Pak Hadi seperti itu. Untuk tugas yang nantinya dikumpulkan melalui form OC, ini ada 3 file Bapak Ibu. Ada 3 file yang harus dikumpulkan oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah file storyboard. Materi storyboard sudah disampaikan pada sesi 1. Silakan jika Bapak Ibu belum paham atau ada yang belum menyimak, silakan bisa mengakses atau menonton kembali recording VCon sesi 1 atau mengakses materinya di MOC. File storyboard ini nanti yang dikumpulkan dalam bentuk file Word seperti itu, Microsoft Word. Formatnya didapatkan di mana? Formatnya Bapak Ibu bisa dapatkan di courseware ini. Kemudian di perancangan cerita bergambar, di sini ada format storyboard. Nah, ini silakan Bapak Ibu unduh. Bagaimana cara mengunduh atau bagaimana cara mendownloadnya? Silakan diklik pop out atau tombol pada pojok kanan atas ini. Kemudian silakan langsung ditekan tombol download ini. Untuk pengisian storyboard sudah dijelaskan juga pada pertemuan sesi 3 kemarin oleh Pak Hadi seperti itu. Jadi pada malam hari ini saya tidak akan menyinggung atau membahas tentang bagaimana pengisian ini. Kemudian selain file storyboard yang kita kumpulkan atau yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu pada tugas nanti adalah file komik digital yang dihasilkan dari CSM. Nah, untuk file yang kedua ini, yang mana yang dikumpulkan? Nah, yang dikumpulkan, Bapak Ibu, nah ini harusnya itu terpisahnya dari folder komik satu ini. Baik, saya pisahkan terlebih dahulu. Saya simpan di sini saja di luar komik digital. Nah, yang dikumpulkan atau yang dimaksud oleh poin 2 ini, file komik digital ini adalah seluruh folder komik digitalnya Bapak Ibu. Folder komik 1 ini. Jadi bukan hanya file HTML-nya saja yang dikumpulkan, tetapi seluruh foldernya. Jadi komik 1 dan folder data ini. Nah, folder inilah yang dimaksud oleh poin 2 pada MOAC ini. Nah, jadi ini pastikan di dalamnya ada file HTML dan folder data. Ya, pastikan di dalamnya ada file HTML dan folder data. Karena jika salah satunya tidak ada, maka kami dari tim mentor tidak bisa memeriksa komik digital yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi pastikan 2 file ini atau file HTML-nya ada dan folder datanya juga ada seperti itu. Nah, ini folder inilah yang nantinya dikumpulkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah komik digital dalam format video. Nah, ini adalah video yang sudah kita buat menggunakan aplikasi CSM. Jadi pada kasus saya, file yang dikumpulkannya adalah nah ini, komik satu ini. Ya. Jadi saya ulangi kembali Bapak Ibu, untuk file yang dikumpulkan atau yang menjadi tugas akhir ini ada 3
pertama file storyboard. File storyboard ini dalam bentuk Microsoft Word. Kemudian file komik digital yang dihasilkan dari CSM. Ini adalah foldernya. Folder komik digital kita. Kemudian yang terakhir adalah komik digital dalam format video. Ini yang merupakan video yang sudah kita buat menggunakan aplikasi CSM. Nah, kemudian jika sudah dipastikan ketiga file ini sudah Bapak Ibu miliki, kemudian di sini tugas akhir diunggah ke Google Drive Anda dalam satu folder dengan format. Nah, ini ada formatnya Bapak Ibu. Nama lengkap, underscore instansi, underscore judul komik digitalnya. Ya, nama lengkap, kemudian instansi. Misalkan nama lengkap saya Ihsan Fauzi, nama lengkap, underscore instansi. Misalkan Simolek, kemudian judul komik digitalnya. Misalkan tadi saya adalah komik satu. Tentu ini judulnya harus disesuaikan dengan isi komik yang sudah Bapak Ibu buat seperti itu. Nah, kemana kita mengumpulkan tugas ini? Nah, silakan Bapak Ibu buka courseware seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada sesi pengumpulan tugas. Kemudian di menu paling bawah itu ada form pengumpulan tugas. Ya, form pengumpulan tugas. Silakan diklik form pengumpulan tugas. Nah, di sini ada form yang harus Bapak Ibu isi untuk mengumpulkan tugas. Sini email address Bapak Ibu. Ini pastikan email address-nya email yang valid Bapak Ibu. Karena alamat email ini nanti akan digunakan juga untuk pemberian sertifikat atau untuk pengiriman sertifikat. Jadi pastikan valid. Bapak Ibu, ada beberapa kasus yang karena memang misalkan terburu-buru atau salah ketik, sehingga ketika dinyatakan lulus peserta tersebut tidak menerima sertifikat. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu mengisi kolom email ini isi dengan email aktif atau email valid yang Bapak Ibu miliki. Kemudian di bawahnya ada kolom nomor registrasi. Nomor registrasi ini adalah nomor registrasi yang diberikan atau yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu mendaftar e-training. Mendaftar di website e-training. Bapak Ibu bisa melihatnya di mana? Bapak Ibu bisa melihatnya di email yang dikirimkan oleh e-training Bapak Ibu ya. Jadi di inbox Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cek. Misalkan saya sekarang buka email saya. Saya buka email. Nah, jika Bapak Ibu mendaftar e-training seperti itu, mendaftar di e-training, nanti di sini pasti ada email dari e-training saat setelah Bapak Ibu mendaftar di e-training. Nah, silakan dibuka. Nah, nanti di sana akan ada nomor registrasi Bapak Ibu ya. Jadi nomor registrasi ini bisa Bapak Ibu lihat di email yang dikirimkan oleh e-training sesaat setelah Bapak Ibu mendaftar di website training. Kemudian ini silakan isi dengan nama lengkap Bapak Ibu. Kemudian pilih Bapak Ibu kelompoknya karena kita kelompok 1. Silakan pilih kelompok 1. Pastikan Bapak Ibu memilih kelompoknya ini kita kelompok 1 seperti itu ya. Ada beberapa kasus yang salah memilih kelompok sehingga ketika tim mentor memeriksa tugas tidak ada dan dinyatakan tidak lulus padahal peserta tersebut mengumpulkan seperti itu. Jadi pastikan kolom kelompok ini juga diisi dengan benar. Kemudian institusi asal silakan diisi sesuai dengan institusi asal Bapak Ibu. Kemudian judul komik digitalnya silakan diisi, disesuaikan. Dan terakhir adalah alamat link folder Google Drive. Nah, ini dari mana kita dapat linknya? Baik, kita dapat linknya ini dari Google Drive Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan link tersebut? Kita buka drive.google.com seperti ini. drive.google.com. Nah, karena saya sudah login Gmail, jadi saya langsung otomatis seperti ini. Tetapi jika
misalkan Bapak Ibu belum login ke Gmail atau ke akun Gmail Bapak Ibu, maka akan nanti ada halaman sign in terlebih dahulu. Karena saya sudah sign in di akun Gmail saya, maka saya akan langsung pindah ke halaman dashboard drive seperti ini. Nah, baik, di sini kita akan melakukan apa, Bapak Ibu? Kita akan mengupload tugas atau file yang tiga tadi, storyboard, kemudian folder SN, folder komik digitalnya, dan videonya kita upload di sini, Bapak Ibu. Ya, jadi kita menguploadnya sebelum kita mengisi link form tugas yang ada di MOC, kita harus mengupload terlebih dahulu file-file yang tiga tadi yang sudah ditentukan ke dalam Google Drive kita. Nah, caranya pertama kita buat folder di sini, Bapak Ibu, buat folder dengan nama, baik, dengan nama namanya adalah ini, Bapak Ibu, format nama foldernya. Nama foldernya ini. Bagaimana cara membuat folder? Klik kanan saja, kemudian new folder. Nah, di sini silahkan foldernya itu disesuaikan dengan format ini, nama lengkap. Nama lengkap saya, Ihsan Fauzi. Ihsan Fauzi seperti ini, instansi saya Simolek. Judul komik digitalnya. Ini judul komik digitalnya, misalkan saya judulnya adalah apa tadi? Tadi komik satu. Dan ini tentu disesuaikan dengan judul komik Bapak Ibu. Kemudian kita klik. Oke, nah ini sudah terbuat foldernya, Bapak Ibu. Kemudian jika sudah terbuat foldernya, kita double klik. Nah, kita akan berada di dalam folder ini. Folder Ihsan Fauzi underscore Simolek underscore komik satu. Nah, kita menguploadnya file yang tiga tadi ke sini, Bapak Ibu. File apa saja? Pertama tadi file storyboard. Ya, file storyboard saya tadi ada di sini. Di download satu. Tadi mana ya? Baik, anggaplah ini adalah storyboard yang sudah saya buat seperti itu. Kita tinggal mendrag saja, Bapak Ibu. Kita drag ke drive kita. Kita drag. Maka ini proses uploading dokumen kita ini sudah selesai. Kemudian file yang kedua adalah folder CSN-nya, folder yang berisi komik digital kita. Nah, karena berbentuk folder seperti ini, Bapak Ibu, sebelum kita upload ke Google Drive, kita akan mengekstraknya terlebih dahulu. Kita pilih add to archive ini atau add to comic 1.rar. Boleh, terserah Bapak Ibu. Tapi saya pilih ini saja agar langsung diberikan nama comic 1 di sini. Nah, maka folder ini sudah berubah menjadi rar, file rar. Nah, ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita upload ke Google Drive kita. Kita upload. Upload. Tunggu. Jika sudah selesai, maka akan tampil di sini. Dan yang terakhir adalah file video kita. File video kita. Maaf. Sebentar. Tadi video saya ada. Nah, ini. Komik satu ini. Saya akan geret ke sini. Ya, kita tunggu. Nah, ini adalah tiga file yang harus Bapak Ibu kumpulkan. Pertama komik digital, maaf. Pertama storyboard, kemudian videonya, dan folder komik digitalnya. Nah, setelah dipastikan tiga file ini ada, silahkan kembali ke My Drive ini. My Drive. Kemudian, nah ini foldernya, kita klik kanan, Bapak Ibu, klik kanan pada folder ini, klik kanan, kemudian kita pilih share, ya, di klik kanan pada foldernya, kemudian pilih share. Nah, di sini, Bapak Ibu, kita share with siapa?
kita pilih di sini Bapak Ibu di pojok kanan bawah ada tulisan advance. Silahkan klik advance ini. Nah, di sini defaultnya itu adalah private Bapak Ibu. Ya, defaultnya private folder ini, folder yang kita buat ini defaultnya private. Sehingga kita harus ubah terlebih dahulu, kita change, kita ubah menjadi public on the web. Paling atas silahkan dipilih kolom paling atas, kemudian save. Nah, ini sudah public. Nah, inilah Bapak Ibu, link inilah yang kita copy atau yang kita salin ke apa namanya form yang ada di MOOC. Sebentar, saya kembali dulu ke form MOOC, form pengumpulan tugasnya. Nah, ini. Link inilah yang akan kita copy ke dalam form yang ada atau form pengumpulan tugas yang ada di MOOC. Nah, seperti ini. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu ketika meng-share foldernya ini, aksesnya, tipe aksesnya adalah public. Ya, bagaimana cara mengubahnya? Sekali lagi saya akan tunjukkan. Silakan pilih change, kemudian pastikan kolom yang dipilih adalah on public on the web, seperti itu ya. Jika misalkan ini saja, ya maka tidak, kami tidak akan bisa membukanya. Di mentor tidak akan bisa membukanya. Jadi pastikan ini on public on the web, seperti ini ya. Di save, kemudian link inilah yang akan kita copy ke dalam form MOOC, seperti itu. Dan jika misalkan Bapak Ibu sudah mengisi semuanya, mengisi kolom ini semuanya, dan pastikan nilai dari kolomnya atau isian kolomnya ini sudah sesuai, pastikan lagi Bapak Ibu lihat dengan teliti, pastikan nama lengkapnya betul, kemudian kelompoknya betul, institusi asal betul, judul komik digitalnya sesuai, alamat linknya sesuai. Jika sudah dipastikan isi kolomnya semuanya benar dan sesuai, silakan pilih submit. Dan jika sudah submit, maka akan tersimpan di sistem kita. Nanti tim mentor akan mengecek atau memeriksa tugas Bapak Ibu, seperti itu. Baik, begitu Bapak Ibu untuk materi pada malam hari ini. Tadi saya sudah sampaikan tentang memanfaatkan screencast Omatic untuk bercerita di komik digital dan bagaimana kita mengumpulkan tugas kita yang 3 file tadi di MOOC. Baik, itu saja untuk penyampaian materi pada malam hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Silakan moderator. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya ini kalau Bapak Hadi mau menambahin materi bisa, silakan. Untuk Bapak Hadi silakan. Ada tambahan materi atau tidak untuk Bapak Hadi? Saya rasa cukup ya, tinggal kita mungkin langsung bisa ditanya jawab aja. Kalau sudah dipilih file tersebut, tanya jawab saja Pak moderator. Oh gitu, iya Pak, baik Pak. Lalu, oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini ada yang lagi bertanya. Ini dari Bapak Ahmad Sugiarto. Untuk Bapak Ahmad Sugiarto kami persilakan. Untuk Bapak Ahmad Sugiarto, silakan untuk bertanya. Halo. Halo Bapak. Untuk pengumpulannya itu terakhir tanggal berapa ya? Gimana Bapak Isana? Silakan dijawab. Baik, untuk pengumpulan terakhir Bapak Ibu seminggu setelahnya, artinya paling lambat berarti tanggal 4 Februari, maaf, berarti ini adalah 4 Maret Bapak Ibu. 4 Maret, hari Sabtu, seperti itu. Baik. Nanti jika ada perubahan, nanti akan kami infokan kembali Pak. Oh ya, makasih. Ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Bapak
Ini dari Ibu Anis Icawati. Untuk Ibu Anis, silakan yang untuk bertanya. Silakan Ibu Anis. Halo Ibu Anis. Halo Ibu Anis, silakan. Halo Ibu Anis. Oke, kami lanjut. Karena tidak ada jawaban, kami lanjut. Untuk Bapak Dedi Ian, kami persilakan. Silakan Bapak Dedi Ian untuk bertanya. Bisa tolong dibacakan saja, Mas. Oh, gitu. Ini dari Bapak Dedi Ian, katanya, apakah temanya bebas? Kemudian, apakah boleh dalam bentuk tutorial? Jadi, balonnya menunjuk pada bagian tertentu dalam tutorial. Kemudian, beberapa jumlah minimal frame, berapa jumlah minimal frame yang ditentukan dan durasi video. Kemudian ada syarat khusus lain atau tidak, misal harus mencantumkan logo Simolek tersebut. Baik, Pak Hadi saja, silakan Pak Hadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ian, Pak. Oke, Pak Ian. Halo, bisa didengar? Iya, Pak. Nah, oke, Pak Ian ya, untuk yang pertama, apakah temanya bebas? Temanya bebas, Pak. Yang penting materi apa? Materi untuk memang untuk materi pembelajaran ya, karena kita masuknya di sini untuk pelatihannya adalah pelatihan komik digital untuk pembelajaran. Jadi apa sih bisa mungkin dikaitkan untuk materi pembelajaran di kelas Bapak, gitu ya, Pak ya. Terus tema bebas, boleh apa saja. Terus apakah boleh dalam bentuk tutorial? Jadi balonnya menunjuk, ya boleh. Ini apa sesuai kreativitas dari Bapak Ibu ya. Jadi bebas mau bentuknya tutorial, mau bentuknya itu apa ada ceritanya gitu ya, itu bebas. Yang penting itu tadi ada rancangan cerita dan ada komik digitalnya dan ada videonya. Yang penting itu ya. Berapa jumlah minimal frame dan durasi video ini bebas. Jadi Bapak dan Ibu bebas untuk yang penting itu adalah materinya itu sudah tersampaikan. Jadi terlihat kalau misalnya Bapak dan Ibu siswanya itu melihat materi ini kelihatan oh dia ini sampai selesai gitu, sampai tuntas. Ya, jadi minimal frame-nya tidak ada, durasi video juga tidak ada, hanya saja jangan lebih dari 15 menit. Ya, itu kita batasi jangan lebih dari 15 menit, karena kalau misalnya misalnya 1 jam gitu ya itu terlalu lama, itu tidak baik ya. Nah. Ada syarat khusus lain misalnya untuk mencantumkan logo Simolek? Ya, ada. Jadi terakhirnya
ini maaf, hostnya tolong posisikan saya sebagai ini presenter. Oke, siap Pak. Bentar ya. Sudah belum ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Silakan. Saya share dulu screen saya. Nah ya, ini terakhirnya itu dibuatkan seperti ini ya Bapak ya, Bapak Ibu. Jadi ada logonya, logo Seamolek-nya, terus kasih logo instansi Bapak dan Ibu di sini. Mungkin logo sekolah atau logo Dignas nggak apa-apa. Nah, di sini ditulis dibuat oleh siapa gitu ya. Dibuat oleh siapanya ini ditaruh di frame terakhir. Jadi bentuknya nggak harus seperti ini ya. Terserah dari Bapak Ibu. Yang penting adalah ada logo Seamolek dan ada logo instansi Bapak dan Ibu. Nah, jika sudah. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Berikutnya apa ya sebentar? Nah, ini adalah link yang akan Bapak ya. Ibu berikutnya itu pada untuk storyboard mereka formatnya itu ada perbedaan. Nah, ini maksudnya apa nih Pak? Formatnya ada perbedaan. Kalau misalnya itu kita yang penting adalah rancangan ceritanya Bapak. Jadi ikuti saja rancangan cerita yang dari kami sini, isikan saja isian-isian yang ada di situ. Lalu untuk storyboard pada bagian layout komposisi apakah harus berupa sketsa, bolehkah diisi hasil screenshot saja? Kalau bisa ini aja Pak, gambar sederhana saja, karena kalau screenshot ya artinya sudah jadi. Kan yang kita inginkan adalah membiasakan Bapak dan Ibu untuk merencanakan saat perencanaan itu berpikir secara visual. Jadi mungkin coret-coretan saja nggak apa-apa. Gitu ya Pak ya. Terus adakah apakah ada kuis dan hal lain yang harus perlu saya kerjakan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Jadi yang dilakukan tugasnya hanya itu. Oke, begitu. Pak Didi Ian. Iya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya penanya dari Ibu Dani Arti. Dia bertanya di kolom chat, kenapa ketika kita menyimpan menjadi video, terus dibuka di laptop, antara suara dan gambar pas keluarnya, tetapi ketika dibuka di HP, gambar dan suara nggak pas. Apa penyebabnya? Ya Pak, terima kasih. Silakan untuk Pak Hadi menjawab. Oke, bagaimana ini tadi pertanyaannya? Saya kurang jelas. Saya ulangi ya Pak. Kenapa ya, ketika kita menyimpan menjadi video, terus dibuka di laptop antara suara dan gambar pas keluarnya, tetapi ketika dibuka di HP, gambar dan suara nggak pas. Apa penyebabnya? Ya, gitu. Ini sebenarnya seharusnya dicoba-coba dahulu ya. Ini Ibu ya? Iya, Ibu Dani Arti. Ibu Dani Arti, itu sebenarnya kalau misalnya ke video ya, kita berbicara soal video, itu kebanyakan tentang codec dan decodec-nya. Jadi, kalau misalnya ada perbedaan antara codec dari perekam sama player-nya, itu biasanya memang ada masalah di situ. Nah, yang Ibu bisa lakukan adalah saat di sound-nya itu dipilih untuk format dari penyimpanan videonya tuh. Ini dari Ibu bisa pilih-pilih. Pilih yang mana yang
yang sesuai sama format di player yang di handphone gitu ya Ibu ya, atau Ibu bisa searching lagi di aplikasi handphonenya untuk memutar video yang lain agar nanti bisa memutarnya itu sinkron ya antara suara dengan gambar gitu ya, gitu Ibu. Gimana Ibu? Coba dari apa? Dulunya saja. Oh. Bu Dianti. Gimana Ibu? Ya Ibu. Silakan. Bu Dianti silakan. Bu Dani Arti. Ya. Begitu gimana? Ya Bu ya. Gimana Bu, apa bisa terdengar? Iya, terdengar Pak. Ya. Sudah jelas. Ya. Jadi dicoba saja Bu, coba koneknya yang lain atau Ibu install player yang lain. Gitu. Kebanyakan sih karena perbedaan antara kodeknya pertama itu, atau juga misalnya dia NTFS atau PAL ya. PAL atau NTFS itu biasanya perbedaannya di situ. Iya Pak, terus kalau saya kumpul gitu ya yang udah jadi itu apa tidak masalah untuk tugas? Enggak masalah. Tidak masalah Bu. Itu kan karena perbedaan ini saja Bu. Sebenarnya kita juga maklum karena biasanya perbedaan antara sistem di Inggris sama di Amerika kan beda tuh Bu. Jadi PAL sama NTSC ya. PAL sama NTSC itu perbedaannya memang biasanya di situ sama kodek. Kalau urusan video memang itu Bu ininya permasalahannya. Gitu Bu. Makasih banyak Pak. Ya Ibu. Bapak bisa menanyakannya pada sesi. Jadi pada oke, untuk penanya selanjutnya ini dari Ibu Ani Puji Lestari. Silakan Ibu Ani Puji Lestari. Silakan Ibu Ani. Ibu Ani. Iya Pak. Jadi oke, dia bertanya dalam chat Bapak. Di dalam aplikasi game saya toolbox yang sebelah kanan saya terhapus. Bagaimana menampilkannya lagi ya? Ya, itu sudah dijawab sama Pak Dedi Ian. Jadi silakan edit saja, terus preference, lalu ada window management-nya itu di reset, atau kalau misalnya ada lagi, misalnya mau pilih satu-satu, itu ada di menu window. Menu window itu ada toolbox, ada toolbox ya, terus ada layer, channel, path, itu bisa dipanggil lagi. Jadi silakan ke menu di atas. Nah itu di situ ada Windows. Nah itu ada, tinggal di klik lagi aja yang tertutup. Pilih courseware. Begitu. Oke Pak, terima kasih. Ini selanjutnya ada penanya dari Bapak Amiruddin. Silakan Bapak Amiruddin. Bapak Amiruddin, silakan yang mau untuk bertanya. Bapak Amiruddin, silakan. Lalu cara mengumpulkan tugasnya, jadi tidak. Walaupun tugasnya satu. Bapak Amiruddin, silakan. Yang satu itu video tutorial nanti akan dimasukkan Oke. Atau ke kita lanjut saja Bapak karena tidak ada jawaban dari Bapak Amiruddin. Baik. Dari video sebentar. Yang berupa sebentar. Ini dari ini ada pertanyaan dari Bapak Asori. Dia bertanya lewat chat.
untuk Vicon Comic itu yang pakai SOM kita publish di YouTube atau masukkan di folder yang diunggah ke Drive, Pak. Itu gimana, Bapak? Silakan. Oke, dimasukkan ke Drive saja seperti tadi Pak Ihsan didemokan oleh Pak Ihsan ya. Jadi masukkan ke Drive saja. Masukkan ke Drive nanti di link dari Drive-nya ditaruh di form pengumpulan tugas. Bukan Pak, itu oke. Oke. Ini ada pertanyaannya dari Bapak Abdurrahman. Bolehkah review singkat menggunakan software pembuatan kartunya, Pak? Silakan Bapak untuk menjawab. Bapak membuka apa maksudnya? Gimana? Bolehkah review singkat menggunakan software pembuatan kartunya? Oke. Kalau itu Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Silakan tuh Bapak Ihsan. Iya, untuk pembuatan kartun ya, mungkin penggunaan aplikasi CSM-nya. Baik, jika yang Bapak maksud adalah penggunaan aplikasi CSM-nya, sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Hadi pada sesi 3, tapi di sini saya akan singkat saja, Pak. Pastikan Bapak terinstall di laptop Bapak aplikasi CSM-nya, di mana kita bisa download. Silakan Bapak buka MOC Siamolek-nya, kemudian pilih aplikasi komik digital di sini, kemudian pilih download aplikasi. Nah, aplikasi CSM-nya pastikan sudah terinstall di laptop Bapak, seperti itu. Nah, jika sudah terinstall, silakan buka, namanya adalah CSM Cartoon Story Maker, silakan dibuka. Saya sudah buka di sini. Nah, untuk halaman pertama, Bapak Ibu. Yes. Ya. New saja. Nah, ketika Bapak membuka aplikasi CSM pertama kali, akan tampil layar seperti ini, dashboard putih seperti ini. Nah, ini adalah kerangka kerja kita di sini. Di sini ada beberapa menu, Pak, yang bisa Bapak gunakan. Di sini ada New, Open, Save, Save As, Preview, Print, Help, Out, dan Out, dan Quit. Nah, kemudian di sisi sebelah kiri, ini ada karakter-karakter default yang sudah disediakan aplikasi CSM. Di sini ada 16 karakter bagian ini, kemudian di sini pun ada 16 karakter. Silakan digunakan sesuai dengan keinginan Bapak, Ibu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Silakan untuk digeret saja, Pak. Kita klik pada karakternya, kemudian digeret seperti ini. Nah, ini. Maka sudah masuk ke di lembar kerja kita. Nah, ini adalah bagian ini, Pak, adalah untuk memilih karakter komik yang akan kita gunakan pada komik digital. Silakan disesuaikan. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada background. Jadi silakan Bapak pilih. Di sini ada 19 background yang disediakan oleh CSM. Silakan disesuaikan, dipilih. Nah, bagaimana memilihnya atau menggunakannya seperti tadi, diklik kemudian di-drag dan ditarik ke sini. Nah, ini disesuaikan, silakan ukurannya. Kemudian di sebelahnya sini adalah imported background. Ini jika background yang kita inginkan tidak ada di aplikasi CSM-nya, tidak disediakan, silakan kita bisa mengimportnya dari file komputer kita, ditekan browse saja seperti ini. Kemudian filenya yang bisa diimport ke dalam aplikasi CSM adalah file yang bertipe JPEG, GIF, dan PNG. Di luar ini tidak bisa, jadi pastikan sebelum Bapak mengimport background-nya, Bapak memiliki file
image atau file gambar yang bertipe JPEG atau GIF atau PNG. Setelah itu open. Silakan saya. Di sini saya tidak punya background yang bagus ya. Coba ini saja. Kita preview. Ini gambar apa? Nah, misalkan seperti ini saja. Saya open. Nah, di sini akan tampil apa? File yang kita import, kemudian jika kita akan menggunakannya, silakan di sama seperti ini, diklik kemudian di drag seperti itu. Nah, di sampingnya itu ada menu untuk imported foreground. Ini adalah untuk import karakter atau gambar apapun yang akan nanti diletakkan di depan background-nya seperti itu. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, klik browse, kemudian silahkan pilih file yang akan diimport. Di sini saya tidak punya karakternya, jadi silahkan Bapak sesuaikan saja dan pastikan sekali lagi tipe filenya adalah JPEG, GIF, dan PNG seperti itu. Nah, kemudian di sini ada text bubble seperti itu. Ada di sini ada 21 jenis, silahkan dipilih. Kemudian bagian ini pun sama, silahkan disesuaikan. Ini adalah text bubble seperti ini. Nah, ini di sini silahkan Bapak ketik sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan storyboardnya, sesuai dengan storyboard yang sudah Bapak buat. Ini text bubble. Kemudian ini pun sama, ini biasanya untuk judul. Untuk judul frame-nya atau bisa untuk percakapan juga. Seperti ini. Ini silahkan disesuaikan isinya. Kemudian di sini ada audio. Ini kita bisa menginsertkan audio seperti itu. Ini add sound. Kemudian Bapak bisa new recording, artinya merecord secara langsung seperti itu. Atau misalkan Bapak sudah punya recordingnya atau sudah punya suaranya, silakan existing sound. Dan nanti yang bisa diimport adalah file yang bertipe MP3, MP3 seperti itu ya. Baik, itu disesuaikan, silahkan. Baik, mungkin itu saja preview singkat. Mudah-mudahan bisa menjawab. Untuk lebih jelasnya, bisa Bapak akses materinya di MOC atau barangkali Pak Hadi akan menambahkan. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak Ihsan. Ya. Baik, ada tambahan mungkin dari Pak Hadi, silakan. Silakan untuk Bapak Hadi untuk menambahin kalau ada. Bapak Hadi. Ya, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Desi Novitasari. Ya, bertanya di lewat kolom chat. Bagaimana cara merubah komik digital ke format MP4? Oke, silakan untuk iya menjawab. Iya, Bapak. Baik. Ya, baik. Saya tadi sudah sampaikan, tapi saya akan preview singkat saja atau diulang singkat saja. Mungkin Ibu baru bergabung, mungkin ya Bu ya. Tadi ya, mungkin ada kendala. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita mengemas komik digital kita ke dalam bentuk video? Langkah pertama adalah pastikan Ibu sudah menginstal aplikasi Somnia. Itu hal yang pertama. Di mana kita bisa mendapatkan aplikasi Somnia, silakan Ibu akses MOC. Kemudian silakan Ibu pilih sesi 7. Di sana ada download SOM, silakan Ibu download lewat sana. Bagaimana cara penggunaannya, ada juga di sini di MOC Bu tutorialnya. Fitur-fiturnya dan bagaimana cara menggunakannya bisa dilihat di sini, di dokumen ini. Nah, di sini ini adalah link untuk downloadnya, jadi silakan download atau pastikan Ibu sudah mendownload aplikasi Screencast Omatic-nya. Dan silakan install. Jika sudah terinstall, silakan buka aplikasi SOM-nya. Saya tutup dulu.
buka aplikasi Zoom-nya. Maaf, Screencast-O-Matic. Ini silakan dibuka. Silakan Ibu pilih use free version. Ya, use free version, silakan pilih. Kita delete saja ini. Nah, ini. Jika Ibu lihat di sini ada garis-garis putus, ini adalah batas screen yang akan direkam oleh aplikasi Zoom. Nah, selanjutnya adalah silakan Ibu buka aplikasi CSM dan silakan buka file yang sudah Ibu buat. Komik digital yang sudah Ibu buat sebelumnya, silakan dibuka. Kemudian silakan di-preview. Di-preview, saya save dulu ini. Nanti belum di-save. Maaf, saya akan cancel saja. Saya akan buka. This is going to press it, no. Yes. Nah, udah, saya no. Saya akan membuka komik digital yang sudah saya buat tadi, komik satu ini. Oke. Kemudian silakan Ibu pilih preview. Preview, oh maaf, karena saya defaultnya di sini, jadi saya harus buka secara manual. Buka. Nah, jika Bapak Ibu ingin mempreview secara manual, tidak dari komik digitalnya, tidak dari CSM-nya, silakan di klik kanan pada file HTML-nya, kemudian open with UC Browser. Nah, setelah komik digital kita tampil di UC Browser atau di browser kita, silakan Ibu atur ukuran recording-nya itu. Batasnya itu disesuaikan dengan ukuran komik digital ini. Silakan disesuaikan bagaimana caranya seperti ini, Bu. Silakan disesuaikan saja. Di sebelah atas, kiri, kanan, dan bawah, silakan disesuaikan. Nah, pastikan, Bu, indikator ininya, menu preview-nya tidak terlihat, halaman frame-nya, kemudian menu next dan previews-nya tidak terlihat. Ya, seperti ini. Kemudian, untuk mulai merekam, bagaimana? Ini Bu, di pojok kiri bawah ada tombol ini. Tombol yang di dalamnya ada lingkaran merah, silakan diklik ini untuk mulai merekam. 3, 2, 1. Ini sudah mulai merekam. Jika ada sound, silakan di-play terlebih dahulu. Tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, silakan pilih next ini. Sekali lagi, jika ada sound, silakan di-play terlebih dahulu. Jika sudah, next lagi, sampai frame Ibu selesai, seperti itu. Nah, jika sudah sampai frame terakhir, silakan klik done. Ini Bu, di pojok, maaf, di sebelah bawah ada tombol done, ini, silakan diklik. Di sini Ibu bisa mempreview terlebih dahulu. Nah, ini bisa di-preview terlebih dahulu sebelum kita produce menjadi video. Kemudian silakan Ibu pilih publish to video file. Publish, video type-nya kita biarkan saja MP4, kemudian size-nya silahkan disesuaikan. Kemudian selanjutnya ada ini Bu, nanti jika Ibu pertama kali membuka aplikasi Zoom-nya, ini secara default akan terceklis seperti ini. Nah, jika terceklis seperti ini Bu, silahkan Ibu uncheck saja yang ada tulisan mouse-nya, show mouse itu silahkan di uncheck saja, ini pun silahkan di uncheck saja. Kemudian setelah dipastikan kolom-kolom ini tidak dicek list seperti itu, silakan pilih save video. Kemudian silakan Ibu pilih lokasi di mana file video tersebut akan disimpan. Itu saya akan di dokumen saja. Saya akan kasih nama komik 2. Kemudian pilih save. Ini sedang proses memproduce videonya, tentu ini tergantung dengan ukuran videonya dan juga prosesor ya, komputer laptop Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Jika Bapak Ibu ingin melihatnya atau mempreview-nya, silakan klik link ini. Nah, seperti itu. Begitu Bu, itu uraian singkatnya saja. Jika ingin lebih detail, silakan ada di MOC seperti itu. Silakan dilanjutkan.
Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Didin Handoko. Dia bertanya lewat kolom chat. Pak, apakah nanti hasil file komik digital ini berbentuk video? Misalkan komik saya publikasikan ke anak-anak di sekolah, apakah bentuk video? Ataukah ada bentuk lain, misal PDF atau flash, biarkan anak-anak bisa ibaratnya membaca buku komik. Seperti itu. Silakan untuk dijawab. Ya, baik Pak Hadi, silakan Pak. Oke, Pak Didin, untuk apa? Untuk hasil komik digital ini yang berbentuk video itu artinya ya Bapak Didin record di screencast-o-matic gitu ya Bapak ya. Nah itu hanya saja untuk membantu Bapak untuk mendistribusikan ke anak-anak. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak ingin sebenarnya sih yang didistribusikan itu bisa dalam bentuk yang tadi yang HTML. Jadi Bapak silakan bagikan atau distribusikan file yang berbentuk HTML dan folder datanya. Jadi untuk dikasih ke anak-anak itu yang file HTML plus dengan folder datanya. Begitu Pak. Jadi nanti anak-anak bisa membaca buku seperti membaca buku komik, hanya tinggal klik-klik next saja. Gitu Pak. Pak Didin. Gimana Pak Didin, apa bisa terdengar? Nah, begitu Pak. Oke Bapak, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini dari Bapak Amiruddin. Dia bertanya, apakah frame bisa diganti menggunakan foto kita sendiri? Bisa, boleh. Oke, silakan. Oke, ini untuk penanya selanjutnya, Bapak. Untuk mengumpulkan tugas, komik digital dan videonya harus ada audionya atau boleh tidak menggunakan audio? Ini penanya dari Ibu Ama Naningrum. Oke, silakan Bu Ama Naningrum. Jika ibu ingin menggunakan audio boleh, jika memang tidak mau menggunakan juga tidak apa-apa, jadi bebas. Jadi jika tidak diperlukan audio ini sudah tidak usah pakai audio. Gitu, bagaimana cara untuk menggunakan silinder saling membuat pipa? Jadi pipa seperti yang dibaca Bapak. Oke Bapak, ini ada penanya selanjutnya dari Ibu Dewi Lanusi. Tadi kalau tidak salah dengar, foto yang diupload ke CSM selain PNG, apakah JPEG juga bisa? Bisa. Bisa Bu Dewi. Jadi kalau PNG itu selain PNG itu JPEG juga bisa. Tetapi perbedaannya adalah kalau JPG dia tidak transparan. Jadi kalau misalnya ada foreground sama background, jadi kalau foreground-nya iya, itu Pak, JPG sama. Dia jadi, tidak transparan ke belakang ke background. Itu Bu. Bangunan atau sekolah. Oke, Pak. Terima kasih. Itu kan ada berbagai macam benda di sana. Ini ada penanya selanjutnya dari Ibu Ani Puji Lestari, dia bertanya, komiknya harus memasukkan audio atau suara kita. Bagaimana jika ditulis saja? Boleh, silakan Bapak. Silakan. Boleh, silakan Bu Ani. Jadi jika memang diperlukan audio,
masukan. Kalau misalnya tidak perlu, tidak harus itu Bu. Objek dijelaskan. Jadi hanya gimana Bu Ani? Sudah. Halo Ibu Ani. Oke, kira-kira seperti itu Pak. Sudah cukup jelas sampai sini. Oke, terima kasih. Kita akan berlanjut ke penanya selanjutnya. Ya Pak, sudah. Terima kasih. Yes, kok. Oke, Ibu, terima kasih. Ini ada penanya selanjutnya dari Ibu Anita Yanti yang bertanya, apakah saat merekam dengan Zoom kita sambil menjelaskan? Jadi, Bapak-Ibu harus tidak, Bu Anita. Jadi untuk Zoom itu hanya kita merekam komiknya kita. Jadi tidak harus menjelaskan. Jadi tidak usah dijelaskan. Begitu Bu Anita. Ya Pak, terima kasih. Ya Bu. Kak, satu lagi Pak. Silakan Bu. Saat membuat yang di GSM itu, kalau kita mau memasukkan suara, misalnya kan settingnya di sekolah, ceritanya anak-anak sedang mencari tugas gitu, kemudian ada bel masuk itu, bisa Pak? Bisa saja, tinggal direkam saja Bu, direkam. Lalu di bisa apa dimasukkan ke CSM-nya atau ibu pas saat kosong ibu start rekam apa ibu style di saat iya di komputer ibu tinggal ibu apa setel ibu bisa gitu. Jadi setelah ibu bisa lewat CSM atau lewat saat screencast automatic-nya saat recording. Begitu Bu Anita. Halo Bu Anita. Halo Ibu Anita, gimana? Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa bertanya di kolom chat. Kami siap melayani sampai pukul 21.00. Silakan, bila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada keluh kesah yang belum terjawab dalam pengerjaan tugas atau dari sesi 1 sampai sesi sekarang, mungkin bisa ditanyakan. Silakan untuk bertanya Bapak Ibu, kami persilakan. Bisa chat di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Oke Pak, ini ada penanya dari Bapak Agung Sanjaya. Jadi Bapak Ibu dapat ini ya, dapat silakan Bapak Agung Sanjaya. Ya, untuk Pak Agung ya, bagaimana mengedit file komik digital kita ketika sudah tersimpan dalam HTML? Tinggal buka saja Pak, buka di Cartoon Story Maker-nya. Buka Cartoon Story Maker-nya, lalu open. Open, nanti tinggal cari file HTML-nya yang mana. Nanti kalau sudah di open dari Cartoon Story Maker, itu dia akan terbuka sendiri Pak dan bisa diedit lagi. Lalu kita bisa gitu ya. Oh gagal ya. Mungkin Pak Ihsan bisa minta tolong ini kan di praktikan, Pak Ihsan? Ya baik. Ya baik. Baik Pak Agung. Ya Pak Agung, untuk membuka komik digital yang sudah kita buat, Pak. Kita buka aplikasi CSM-nya terlebih dahulu. Nah, jika Bapak lupa, misalkan saya sudah pernah buat komik digital, tetapi di mana tempatnya seperti itu,
silakan Bapak cari dan pastikan Pak ada file HTML-nya seperti ini. Ada file HTML dan ada file datanya. Ya. Dan file comic1.html ini ada di folder comic1 seperti ini. Kita buka aplikasi CSM-nya, kemudian kita pilih open, Pak Agung, pilih open. Kemudian pilih lokasi di mana Bapak menyimpan sebelumnya. Nah, jika karena tadi saya menyimpannya dengan file dengan nama file comic1, maka saya pilih comic1 ini, Pak. Di sini tidak akan muncul file HTML-nya. Jadi yang akan kita pilih adalah foldernya, Pak. Jika kita lihat strukturnya di sini, yang kita pilih adalah file ininya, Pak. Folder comic1 ini bukan comic1.html-nya. Jadi silakan pilih foldernya seperti itu, kemudian pilih oke. Maka akan kembali bisa diedit file komik digital yang sudah sebelumnya Pak Agung buat. Seperti itu Pak Agung. Oke, terima kasih. Waisan. Ya. Oke. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan bisa chat di kolom chat. Kami masih punya waktu banyak untuk bertanya. Bila Bapak Ibu ada keluh kesah yang belum tersampaikan, silakan. Kami siap untuk melayani pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa chat di kolom chat. Oke, ini Bapak Agung Sanjaya bertanya lagi, Bapak Isan. Bisa dibuka dan bisa diedit lagi. Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan mungkin ya. Ya, itu pernyataan dari Pak Agung, betul. Itu pernyataannya. Oke. Oke, silakan Bapak-Ibu yang ingin bertanya. Kami masih ada waktu untuk bertanya lagi. Bapak-Ibu bisa bertanya di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Dani Arti. Mohon diulang cara menyimpan di Google Drive. Pak, terima kasih. Ya, baik. Cara menyimpan tugas kita di Google Drive, saya sambil mengingatkan kembali Bapak Ibu, file yang akan kita kumpulkan pada tugas pelatihan dalam jaringan ini ada 3 file. Apa saja filenya? Ini Bapak Ibu, pertama adalah file storyboard yang sudah kita ekstrak atau yang sudah kita zip. Kemudian, file storyboard ini dalam bentuk Word, seperti itu, Microsoft Word. Kemudian yang kedua ada file komik digital yang dihasilkan dari CSM. Ini adalah folder komik digitalnya. Dan pastikan sudah di-zip atau sudah di-extract, seperti itu, baik ke dalam bentuk zip atau ke dalam bentuk RAR, itu bisa saja. Kemudian yang ketiga adalah video yang sudah kita buat, video komik digital yang sudah kita buat menggunakan aplikasi SOM. Nah, ketiga aplikasi inilah Bapak Ibu yang akan kita upload ke dalam Google Drive. Seperti itu. Bagaimana caranya kita mengupload ke Google Drive ketiga file ini? Silakan Bapak Ibu buka web browsernya, kemudian ketik drive.google.com. Nah, jika Bapak Ibu sudah login sebelumnya, Bapak Ibu akan langsung menuju ke halaman ini. Ya, ke halaman ini. Jika Bapak Ibu sudah berada di halaman seperti ini, di halaman drive-nya, silakan Bapak Ibu klik kanan, kemudian buat new folder, kemudian kita beri nama dengan apa? Kita beri nama sesuai dengan format yang sudah diberikan di MOC. Apa formatnya? Formatnya ini, Bapak Ibu, nama lengkap, instansi, judul komik digital. Silakan folder tadi
diisi atau ketikan dengan format seperti ini, nama lengkap, misalkan saya Iksan Fauzi, instansi Simolek, dan judul komik digitalnya apa. Karena saya sudah buat sebelumnya, ya, saya sudah buat ini, jadi saya tidak perlu untuk membuat folder kembali. Nah, jika foldernya sudah dibuat, Bapak Ibu silakan double klik folder ini. Jika Bapak Ibu belum mengupload, ini akan kosong. Ini saya pas sudah isi karena tadi saya sudah upload pada sesi penjelasan. Jika tidak, maka ini akan kosong. Nah, bagaimana cara menguploadnya, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa klik kanan, sebetulnya bisa apa, upload file seperti ini, kemudian pilih, atau juga Bapak Ibu bisa menggeretnya seperti itu. Saya lebih suka untuk langsung mendragnya seperti itu. File yang pertama yang kita unggah adalah misalkan storyboard kita baik, ini asumsikan ini adalah file storyboard saya. Kemudian kita geret, Bapak Ibu, kita geret ke sini, kita copy, di-upload. Nah, ini sudah terupload. Begitu. Atau jika misalkan cara seperti tadi kurang nyaman bagi Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menguploadnya dengan cara seperti ini. Klik kanan, kemudian upload files, silahkan pilih mana file yang akan diupload. Misalkan saya tinggal video dengan aplikasi file komik digitalnya yang sudah saya ekstrak ke dalam bentuk kart. Ini tugas satu. Kemudian dengan videonya misalkan anggaplah ini adalah file komik digital saya, ditekan tombol kontrol, kemudian klik, ini ada dua file yang akan kita upload sekaligus, klik open, ini sedang proses upload, dan ini berbanding lurus kecepatannya dengan koneksi internet Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai. Nah, jika sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah kita kembali ke home-nya, My Drive ini, kita klik. Kemudian klik kanan. Kemudian pilih share, Bapak Ibu. Pilih share. Kemudian di pojok kanan bawah itu ada pilihan advance, silakan dipilih. Kemudian silakan, karena tadi saya sudah set public, sehingga di sini aksesnya sudah public, tetapi jika Bapak Ibu pertama kali membuat foldernya, maka ini akan hak aksesnya itu bertipe private, jadi perlu diubah terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Di sini ada tombol change, silakan dipilih, kemudian defaultnya itu seperti ini, Bapak Ibu, public ya, nah, seperti ini. Nah, kita pilih ini saja, Bapak Ibu, on public, on the web, seperti ini, kolom yang paling atas. Jika sudah, silakan tekan tombol save. Nah, link inilah Bapak Ibu yang akan kita copy ke form tugas yang disediakan di MOOC. Form tugasnya di sebelah mana? Form tugasnya ada di MOOC, courseware, kemudian di bagian pengumpulan tugas. Di sini ada form pengumpulan tugas. Ini disesuaikan, saya ulangi kembali bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Ini disesuaikan isinya dengan Bapak Ibu, dengan kondisi Bapak Ibu, email address, pastikan emailnya valid. Karena ini nanti akan kita gunakan untuk pengiriman sertifikat bagi yang lulus. Kemudian nomor registrasi silakan diisi. Didapatnya dari mana nomor registrasi? Bisa Bapak Ibu lihat, jika Bapak Ibu tidak hafal, itu di email masuk dari e-training. Ketika di awal pelatihan Bapak Ibu mendaftar e-training, kemudian Bapak Ibu mendapat email dari e-training, nah di sana ada nomor registrasi, nah nomor itulah yang diisikan di sini Bapak Ibu. Isikan di nomor registrasi, kemudian ada nama lengkap, silakan diisi. Kemudian kelompok, pastikan kita memilih kelompok 1 Bapak Ibu ya. Sekali lagi, kita adalah kelompok 1, pastikan
kolom yang dipilih pada kelompok adalah kelompok 1. Jika salah memilih kelompok, maka tidak akan terperiksa oleh kami, tim mentor kelompok 1, seperti itu. Jadi nanti tidak akan bisa apa namanya, tidak akan bisa kami cek seperti itu. Kemudian institusi asal silahkan sesuaikan judul, alamat, linknya. Nah, link inilah Bapak Ibu, link yang inilah yang akan kita isikan di kolom ini, kemudian submit seperti itu. Begitu, mudah-mudahan terjawab. Next. Oke. Sebentar, saya akan lagi mencari. Bapaknya, Pak. Oh, iya, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Asrori dari Tual Maluku. Oh. Oke, silakan Bapak Asrori. Iya. Untuk komik digitalnya memang penjelasannya sudah cukup jelas, Pak. Cuman maksudnya sebentar, Pak. Yang lain dulu, Pak. Maaf. Saya yang lain dulu, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar, saya masih mencari di sini. Oh, di kolom chat sudah dijawab oleh Bapak Adi, semuanya kebanyakan. Di sini ada Ibu Bau yang ingin bertanya. Dia bertanya lewat kolom chat, bisakah cara mengupload tugas disediakan videonya di MOC? Makasih. Silakan, Bu Bapak Isan. Baik, itu sudah ada, Bu. Sudah ada di MOC, sudah kami sediakan di MOC. Di mana Ibu bisa melihatnya? Silakan Ibu buka courseware, kemudian pilih sesi pengumpulan tugas, Bu, di sini. Sesi pengumpulan tugas, kemudian di sini ada video pengumpulan tugas. Di sini lengkap, Bapak Ibu, bagaimana langkah-langkah kita mengumpulkan atau mengisi form tugas ini. Dimulai dari upload ke Google Drive sampai ke pengisian form pengumpulan tugas. Jadi sudah kami sediakan, Ibu Bau, di MOC, silakan diakses saja di sesi pengumpulan tugas. Seperti itu, Ibu Bau. Oke, terima kasih Bapak Isan. Maaf, Pak, tadi saya lupa. Nah, Asrori, Pak. Oh, silakan Bapak Asrori, silakan. Untuk bertanya apa? Iya, yang pertama, Pak, saya tanya untuk kuis di apa MOC dikerjakan apa di ini, Pak. Kalau misalkan kita nggak kerja, nggak gimana kuisnya, untuk kuis mempengaruhi kelulusan nggak, maksudnya gitu. Oke, iya, Pak. Yang kedua kita kan ya. Kebetulan saya kan ngajar bahasa Inggris nih, itu kalau apa kan sudah ada naratif tag misalkan ya, bacaan cerita itu kita pakai, bisa nggak, Pak? Untuk komiknya. Oh, ada lagi, Pak? Ya, cukup, Pak. Oke, silakan untuk Bapak Isan menjawab. Pak Hadi saja, silakan, Pak. Oh, Bapak Hadi, silakan untuk Bapak Hadi. Kalau tidak, nanti... Oke, maaf, gimana, Pak, tadi? Mohon diulangi lagi pertanyaannya, Pak. Silakan untuk Bapak Sori mengulang pertanyaannya lagi. Bapak Sori. Halo, Pak Sori. Iya, Pak. Gimana tadi, Pak? Maksudnya yang pertama, kalau kita misalkan nggak mengerjakan kuis, apakah mempengaruhi lulusan? Kuis di MOC itu, Pak, di MOC. Oh, gitu, ya. Kuis. Ya, lalu. Halo, Pak. Itu saja, Pak. Begitu sih cara untuk rendernya, hanya tinggal klik render. Bapak Asari. Iya, Pak. Ya. Apalagi pertanyaannya ya. Kedua tadi apa, Pak? Itu saja ya, Pak. Satu itu saja, Pak. Yang kedua itu saya kan kebetulan ngajar bahasa Inggris. Saya kan pakai bacaan narrative text untuk bikin komiknya, bisa enggak? Narrative text itu.
cerita. Bisa Pak, legenda boleh. Maksudnya. Oke, begini Pak, jadi untuk yang apa yang kuis yang ada di apa di MOC itu untuk self assessment Bapak dan Ibu. Jadi silakan dikerjakan saja, tapi tidak mempengaruhi untuk kelulusan. Ya, kelulusannya nanti kami masukkan dari beberapa item ya Bapak Ibu ya, dan termasuk yang paling besar adalah untuk pengumpulan tugas. Nah, untuk yang kedua adalah untuk jika Bapak ingin menggunakan yang ada di apa di materi Bapak itu boleh sekali Pak. Jadi silakan Bapak Asori untuk menggunakan materi yang ada di apa di materi pembelajaran Bapak. Begitu Pak Asori. Halo Pak Asori. Oke. Jadi bisa didengar? Iya. Iya Pak, sudah. Oke. Ya, seperti itu Pak. Oke Pak. Oke, ini ada penanya terakhir. Ini dari Ibu Amana Ningrum. Dia bertanya dalam chat. Saat kita sudah mensubmit link Google Drive di form pengumpulan tugas, tapi ternyata ada yang salah dan diedit. Apa bisa form pengumpulan tugas ini diulang kembali? Oke, silakan. Untuk Bapak Ihsan atau Bapak Hadi. Dari hasil silakan. Oke, Bu Ama ya. Ya, Bu Ama. Jika Ibu ingin mengumpulkan uang, silakan Ibu kontak ke kami saja. Karena saya kurang tahu nih apakah Google Form-nya bisa diedit ulang atau tidak. Tetapi kalau misalnya Ibu ingin mengumpulkan ulang, silakan Bapak dan Ibu kontak kami, nanti kami bantu. Begitu ya Bu Ama. 5 Maret 2017 tentunya. Jadi konfirmasikan ke kami dulu, ke para mentor dulu, nanti kami bantu untuk ininya. Ya begitu Bu Ama. Penilaian. Oke, terima kasih Bapak Hadi, Bapak Ihsan. Oke, waktu sudah menuju. Halo, ya Ibu Anita, silakan. Halo Ibu tadi Anita. Tadi yang penjelasan terakhir kan saya koneksinya down langsung putus. Ya, yang mana Ibu? Yang untuk di storyboard, itu kan ada sinopsis. Itu sinopsisnya per frame atau frame satu saja Pak? Terima kasih. Oke, silakan. Oke, kalau sinopsis itu untuk keseluruhan cerita, Bu. Jadi sinopsis itu ceritanya. Jadi cerita lengkap di frame 1 itu cerita lengkap. Frame selanjutnya tinggal setting saja. Tinggal latar cerita begitu. Gini, Bu. Kalau sinopsis itu untuk keseluruhan. Iya. Yeah. Nah, nanti frame-nya adalah frame 1 itu misalnya frame pertama itu Bu, Ibu mau menceritakan apa, ya, frame keduanya menceritakan jadi, apa gitu. Jadi frame-frame itu berurutan untuk membentuk satu cerita. Untuk tugasnya yaitu jadi kan di frame selanjutnya tinggal yang latar, pelakunya siapa, karakternya dan seterusnya itu Pak. Betul Bu. Jadi frame 1 itu Ibu mau menampilkan apa, frame keduanya menampilkan apa. Nah, keseluruhan dari frame tersebut 1 sampai misalnya sampai 30 atau 40 gitu ya Bu ya. Nah, itu membentuk satu cerita Bu. Cerita yang di sinopsis tadi. Iya, betul. Ya. Satu lagi Pak, yang tadi jenengan penjelasan yang ada logonya itu bisa ditampilkan lagi Pak. Terima kasih. Oh, ditampilkan ya. Oke. Okay. Iya. Hanya ingin melihat formatnya saja. Terima kasih. Maaf moderator, tolong dijadikan saya. Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Sebentar, sudah Pak. Cari dulu filenya. Oke, ya, ini, sebentar. Iya, menggunakan suara, karena kalau misalnya tidak, nanti
bagaimana audiensnya mau bisa tahu, bisa mengerti yang cara ini. Pembuatan jadi, objek tersebut. Silahkan dibuat saja, ini ada logo, nanti saya kami cantumkan di MOC ya. Nanti ada logo, logo Shamolek, logo instansi sebelahnya, lalu dibuat olehnya itu siapa? Dibuat oleh nama Bapak dan Ibu. Gitu aja Bu, di frame terakhir. Iya, ini di frame nomor satu itu Pak, di awal, pas membuka. Terakhir, atau frame lain di akhir ya. Oh gih ya Pak, terima kasih. Frame terakhir saja ya. Kriteria penilaian. Terima kasih Pak. Kriteria penilaian atau kriteria kelulusan. Oke, waktu sudah menunjukkan 21:05. Baik, kita gimana Bapak Adi, Bapak Ihsan, apa masih mau ada pertanyaan lagi atau mau ditambah satu orang penanya? Gimana? Apa ada tambahan lagi? Dari saya cukup, mungkin dari Pak Hadi ada tambahan? Ya cukup. Cukup, Bos. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan 21:06. Mungkin sesi tanya jawab ini sudah berakhir. Kami dari tim Shamolek mengucapkan terima kasih. Saya sebagai host dan moderator mohon maaf bila ada kesalahan, dan Bapak Ihsan sebagai narasumber pertama dan Bapak Hadi sebagai narasumber kedua, saya ucapkan terima kasih untuk VidCon sesi terakhir ini untuk telah mengisi VidCon ini. Kita dari tim Shamolek mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau ada yang kurang. Aku bisa chat langsung atau japri ke kita, chat ke saya atau ke Bapak Hadi atau ke Bapak Ihsan nanti bila ada keluhan-keluhan yang masih mengganjal. Oke, untuk sesi VidCon terakhir ini saya mohon maaf sekali lagi bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, ini akan lanjut. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu, selamat mengerjakan tugasnya. Oke, kita akan lanjut ke sesi terakhir, itu sesi diskusi bebas yang kami persilakan sampai pukul 22:00. Untuk Bapak Ibu yang ingin diskusi atau sharing-sharing dengan teman sendiri, kami persilakan sampai pukul 22:00. Oke, selamat malam.